Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vioni. Hari ini saya akan menjelaskan tentang siapa itu Jacopo Peri. Jacopo Peri lahir pada tanggal 20 Agustus 1561 dan menjadi terkenal karena ia merupakan pencipta opera yang berperan penting dalam sejarah musik. Ia dilahirkan dalam keluarga Florentine yang mengasingkan diri dari layanan kerajaan Republik. Selama hidupnya, ia menjadi seorang pengusaha dan pemilik lahan sekaligus seorang musisi. Ia tampak keberatan dengan aspek pelayanan di kerajaan yang biasa saja, dan ini berefek kepada sikapnya yang tidak berkomitmen terhadap komposisi dan pertunjukan. Maka ini memberi dia dorongan untuk mencoba cahaya baru, upaya untuk memuliakan musik pada masanya. Ketika ia berusia 12 tahun, ia menjadi seorang penyanyi laudi di salah satu gereja Katolik SS Annunziata. Pendidikan musik beliau berlanjut di bawah didikan Cristofano Malvezzi. Malvezzi ini memperkenalkan Peri ke lingkungan kerajaan yang meminta dia menulis musik untuk Intermedio Ludo Pasquale pertama by Giovanni Fedini. Mari kita mendengarkan sedikit cuplikan musik Intermedio ini. Ya, Intermedio ini ditampilkan di kerajaan pada 16 Februari 1583. Kemudian, pada tahun 1579, Peri menjadi pemain organ di Gereja Badia. Dan pada 1588, ia mengikuti band yang terpilih menjadi musisi di keluarga Kerajaan Medici. Foto di kiri ini merupakan salah satu kumpulan musisi di Kerajaan Medici pada saat itu. Peri tetap bersama keluarga Kerajaan Medici hingga kematian pada 12 Agustus 1633 sebagai penyanyi, pengiring, dan juga komposer. Pada tahun 1598, Peri berkolaborasi dengan Ottavio Rinuccini dan Jacopo Corsi yang membuat ia terkenal karena menciptakan opera pertama yaitu Le Dafne. Namun, komposisi lengkapnya sudah tidak dapat ditemukan lagi. Pada tahun 1600, Peri berkolaborasi lagi dengan Rinuccini menciptakan opera Euridice, yang komposisi musiknya masih dapat ditemukan saat ini. Opera Euridice merupakan wadah untuk mendorong gaya baru dalam bernyanyi yang lebih dramatis, resitatif, dan sangat berbeda dari struktur penulisan polifoni pada masa Renaissance saat itu. Beberapa karya yang digunakan di opera tersebut merupakan ciptaan dari saingan Peri yaitu Giulio Caccini, yang memiliki gaya musik yang berbeda dari Peri. Peri memiliki gaya resitatif yang lebih dramatis, sedangkan Caccini memiliki gaya yang lebih lirikal. Dibudidayakan dalam kerjasama antara Peri dengan beberapa penyair, musisi, dan sastrawan Florentine, termasuk Giovanni Bardi, Vincent, dan Corsi, yang berusaha untuk mengembalikan kesederhanaan produksi drama Yunani kuno. Berikut mari kita dengarkan sedikit prolog Euridice by Jacopo Peri dan Caccini. Perbandingan antara Peri dan Caccini. Keduanya cenderung menggunakan beberapa aransemen yang ritmik, struktur interval mereka hanya berbeda sangat sedikit,
Pada Perry, line yang ia gunakan jarang memakai penyertaan karakter yang tidak natural, sedangkan Caccini sering memakai penyertaan karakter yang tidak natural di akhir line. Pada melodi, Perry lebih dramatis, sedangkan Caccini lebih lembut. Pada mode, Perry terdapat 9, namun yang sering dipakai adalah G Mesolydian, G Dorian, dan A Aeolian. Sedangkan Caccini terdapat 7, yaitu G Dorian, G Mesolydian, dan F Lydian. Sekian penjelasan video saya, semoga dapat dimengerti. Maaf kata jika ada salah pengucapan. Terima kasih.